Kalau misalnya kita melihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kita melihat juga ada pesan-pesan spiritual yang cukup hebat yang boleh jadikan sebagai modal untuk kita berdakwah dan mendidik. Seperti firman Allah dalam Al-Quran misalnya. Dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyukimus salah faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzukhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mula-mula mendiami kota Mekah, berhijrah dari Palestin, Baitul Maqdis. Apa yang dilihat dalam doa ini, ada beberapa pesan spiritual yang boleh dijadikan sebagai acuan bagi kita. Nomor satu, inni askantu min zurriyati biwadin gairi zi zar'in. Ini adalah suatu prasarana yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada Allah agar dalam menyampaikan dakwahnya nanti itu boleh tersalurkan dengan baik. Maknanya prasarana itu, tempat itu harus menentukan. Kalau tempatnya kurang kondusif, artinya dakwahnya mungkin bisa dikatakan tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat. Justru itu mula-mula yang didoakan oleh Nabi Ibrahim adalah bagaimana mendapatkan suatu tempat yang menarik sehingga dia boleh hidup dan menghidupi. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Ini liyukimus shalah. Bukan untuk meraih mendapatkan suara banyak misalnya, itu bukan. Atau untuk mendapatkan suatu tujuan-tujuan tertentu. Tapi di sini sentuhan spiritualnya Allah mengajar kita bahwa semua itu harus mengarah kepada Allah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita ini mau menuju kepada Allah melalui ibadah. Kemudian setelah itu kita lihat lagi. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzukuhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Itu doa-doa semua yang disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Semua umat Islam terpikat hatinya untuk ke sana. Warzuquhum minath thamarat, juga Allah akan rezekikan mereka buah-buahan yang banyak. Coba kita melihat dan perhatikan ayat ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia punya rahmatan lil alamin itu, kita boleh rasakan sampai hari kiamat. Apapun, siapapun yang pergi ke Mekah, pasti akan merasakan suatu kesan-kesan dari doa Nabi Ibrahim itu sendiri. La'allahum yashkurum, moga-moga mereka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik dan berdakwah. Okay, dari ayat itu tadi kita dapat melihat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai seorang pendidik dan pendakwah, jangan pernah berputus asa dan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apapun tantangan yang dihadapi ke depan. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, ujian, usaha, dan keberhasilan itu banyak ditentukan oleh ujian-ujian yang kita lalui sebelum ini. Itu pesan spiritual yang ditunjukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 124 berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita baca ayatnya, wa izib tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika
Tuhan Nabi Ibrahim itu menguji Nabi Ibrahim bikalimat. Tafsiran-tafsiran ulama di kalimat ini dari berbagai sudut. Fa'atammahunna. Kemudian Nabi Ibrahim itu sempurnakan dengan baik keseluruhan ujian itu. Kita melihat Nabi Ibrahim sudah diuji dengan bapaknya, diuji dengan anaknya, diuji dengan kaumnya, diuji dengan lingkungannya. Semua Nabi Ibrahim itu lalui dengan sempurna. Setelah melalui ujian itu, barulah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam, pemimpin kepada manusia. Oke. Pesan spiritual di sini bahwa kalau kita mau menjadi bangsa yang hebat, organisasi yang dikagumi, organisasi yang menjadi anutan kepada semua, menjadi pemimpin kepada umat-umat, cobalah jadikan ini sebagai motivasi tadabbur agar kita ini boleh menjadikan Al-Quran sebagai acuan untuk menghadapi segala tantangan, dan selepas itu kita akan melihat bagaimana kesan dari ujian itu untuk kepimpinan kita ke depan. Kemudian dari sejarah Nabi Ibrahim juga ada suatu nilai pesan spiritual yang kita boleh jadikan sebagai asas untuk mendidik dan berdakwah, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun harus kita dahulukan. Dan ini dibuktikan oleh bagaimana Nabi Ibrahim mendidik putranya. Ketika Nabi Ibrahim menceritakan kepada putranya bahwa dia disembelih, diperintahkan untuk disembelih dalam mimpinya. Respon spontan dari seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, dia hanya mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik putranya ini sehingga dapat menunjukkan respon yang begitu hebat? Hanya mengatakan, lakukan wahai ayah apa yang diperintahkan kepada kamu. Ini adalah suatu pesan yang menarik untuk kita jadikan sebagai acuan dalam berdakwah dan mendidik.